Perkembangan kasus dugaan pembunuhan nenek di Jaluko, 15 saksi diperiksa. Polisi paparkan perkembangan kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang nenek yang ditemukan meninggal dunia di Desa Mendalo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi beberapa waktu lalu. Adapun saat ini polisi sudah memeriksa 15 orang saksi dan diduga ada kemungkinan tindakan. Inilah perkembangan kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang nenek berusia 76 tahun yang ditemukan sudah tak bernyawa di Desa Mendalo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi beberapa waktu lalu yang sempat menghebohkan masyarakat. Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi AKP Hoirunas mengatakan polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi mulai dari pihak keluarga korban hingga tetangga sekitar rumah korban. Polisi menduga ada dua kemungkinan tindakan pidana yang terjadi terhadap nenek tersebut, yaitu penganiayaan dengan pemberatan yang menyebabkan korban meninggal, dan atau pencurian dengan kekerasan yang terjadi terhadap korban sehingga korban meninggal dunia. Saat ini polisi terus berupaya melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus tewas nenek berusia 76 tahun itu, sehingga kasus ini bisa segera diselesaikan dan bisa terungkap siapa pelaku pembunuhan tersebut. Saya akan memaparkan perkembangan penanganan atau penyelidikan terkait adanya penemuan mayat pada hari Minggu tanggal 28 November 2021. Rekan-rekan sekalian, dapat saya jelaskan, sudah ada 15 orang saksi yang sudah kami ambil keterangan. Tentu di sini ada saksi yang ada di TKP, kemudian saksi yang mendengar, kemudian saksi yang merasakan di situ. Nah, memang di sini dari ke-15 saksi ini ada beberapa orang yang sudah kita pilah. Kemudian dari 15 orang saksi ini dapat kami jelaskan bahwa saksi ini ada dari keluarganya. Di sini ada suaminya atas inisial YN, kemudian ada anaknya yang tinggal di sekitar situ, ada dua orang. Kemudian anaknya yang ada di Provinsi Sumatera Barat juga kami ambil keterangan. Nah, kemudian perkembangan lebih lanjut nanti akan kami beritahukan kembali kepada rekan-rekan media sekalian. Pertama, yang terjadi ini adalah aniaya dengan pemberatan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman maksimal pidana 7 tahun. Jadi ada juga dugaan kemungkinan adanya pencurian dengan kekerasan. Ada dua kemungkinan. Kontributor BTV Jambi, Hamdi melaporkan dari Muaro Jambi.